Sejak dari 2020, sebelum 2020, maaf, sekitar 2019 lah, itu emang kita juga baru turun di jalan juga karena emang pengalaman pribadi. Saudara, awalnya saudara kan sakit, itu butuh pertolongan, emang harus cepet-cepet, tapi kena macet di daerah Kalimalang, mau dibawa ke Awal Bros dulu namanya. Tapi di situ, di tahun itu belum ada escorting. Mungkin ada, tetapi pas di jalan itu memang kebetulan lagi nggak ada gitu. Kayak sekarang juga lagi pandemi gini, juga lebih banyak jasa kita yang banyak diperlukan. Apalagi kayak pandemi kayak gini kan, COVID. Cuman ya tetap protokol kesehatan juga tetap di lebih hati-hati lagi buat ngejalaninnya gitu. Ya awalnya kita kan cuma satu hobi mungkin, ya kan. Beberapa remaja-remaja ini yang di sekitar kita mungkin yang sudah kita lihat terpanggil untuk pengawalan ambulans secara relawan gitu. Jadi kan beberapa dari kita ini ada yang mau hobinya mungkin escort-escort ambulans, escort-escort damkar. Nah itulah di situ ditempatkannya, dan mereka tuh bisa membantu secara relawan gitu. Kalau saya sendiri aktif udah 2 tahun belakang ini baru. Karena saya di sini melihat ambulan-ambulan yang ada di sekitar saya di sini, masyarakat-masyarakat Indonesia itu kurang refleks dengan ambulan. Terdengar suara sirine, terdengar suara teriakan-teriakan untuk meminggirkan kendaraan-kendaraan, tapi tidak ada respon dari mereka-mereka. Makanya justru dari itu, beberapa dari tim kita ini dan beberapa anak-anak escorting lainnya turut membantu ambulan ataupun damkar maupun pasiennya di dalam ambulan itu.